semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stainless Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas mungil yang cantik ini ya. Nah, untuk motifnya di sini teman-teman bisa lihat motifnya sangat keren ya teman-teman ya. Nah, ini seperti bentuk V juga seperti bentuk hati. Untuk membuat tas ini beberapa aksesoris yang kita butuhkan adalah kancing magnetik satu pasang. Nah, kita juga membutuhkan batok ya, kancing batok yang ukuran 3 cm yang berfungsi untuk menutup tembusan kancing magnetik tadi. Kemudian kita juga membutuhkan 2 ring ya yang berfungsi untuk menggantung tali selempang kita di sisi kiri dan kanan. Kemudian kita juga akan membutuhkan kait kail seperti ini ya, nanti untuk mempermudah kita untuk mengkaitkan pada sisi tas kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita bisa lepas, mungkin juga kita bisa tempatkan untuk meletakkan segala macam peralatan kosmetik untuk dijadikan sebagai tas organizer ya. Nah, di sini untuk tas ini itu bisa memuat untuk handphone yang berukuran lumayan ya, juga satu dompet kecil. Nah, teman-teman, di sini untuk benang sendiri kita membutuhkan benang kilap ya. Di sini saya menggunakan benang kilap yang berwarna salem untuk ukurannya medium ya teman-teman. Nah, di sini juga poli coklat ya, di sini yang kita gunakan untuk badan tas, dan ini untuk lembaran depannya yang juga untuk pinggirannya ya. Dan untuk coklat tua juga kita gunakan sebagai tali selempangnya. Di sini untuk hook saya menggunakan hook size nomor 5 teman-teman. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu jangan lupa untuk support channel ini terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat chain 31. Setelah 31 chain seperti ini, kita akan buat di baris pertama ini ya, single crochet di stitch kedua, 1, 2 di sini. Kita akan mengisi setiap stitchnya dengan single crochet sampai di ujung baris pertama ini. Kita sudah menyelesaikan untuk baris pertama. Di sini ada 30 single crochet. Kita akan masuk untuk baris kedua ya. Lakukan chain 1, kita turn. Nah, di baris kedua ini sama persis seperti yang kita lakukan di baris pertama. Kita akan mengisi setiap stitch-nya dengan satu single crochet. Kita lanjutkan, kita akan ketemu di ujung baris kedua. Kita sudah menyelesaikan untuk baris kedua. Sekarang untuk masuk baris ketiga, lakukan chain 1. Di sini kita akan lakukan turn ya, seperti ini. Nah, di baris ketiga ini ya, di stitch awalnya kita akan mengisi single crochet seperti ini. Kemudian untuk stitch keduanya kita akan mengambil di sini, ini stitch pertama, ini stitch kedua kita ya. Kita akan membuat single crochet panjang seperti ini.
ini untuk stitch keduanya. Kemudian kita akan membuat untuk stitch ketiga di sini. Kita akan membuat single crochet, tetapi di sini hook ya teman-teman, perhatikan. Nah, kita akan melewati untuk benang yang ini, untuk yang panjang ini ya, untuk 3D panjang ini kita akan ambil dari sebelahnya seperti ini. Kita akan membuat single crochet seperti biasa. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet tarikan yang panjang seperti ini. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini untuk single crochet yang pendeknya kita akan ambil di sini, untuk yang di sini kan ada yang panjang ya, tali panjang 2 seperti ini. Nah, kita akan lewati yang sebelahnya saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan lewati yang sebelahnya seperti ini. Oke. Kita akan ambil benang. Kita akan membuat single crochet seperti biasa. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat tarikan single crochet yang panjang. Kemudian single crochet yang pendek, tapi pastikan salah satu tali yang ini itu kita lewati ya seperti ini, untuk membuat single crochet yang pendek. Oke. Kita akan lanjutkan terus seperti ini ya teman-teman. Kita akan lakukan berselang-seling sampai nanti kita mendapatkan panjang yang kita inginkan. Nah, kurang lebih itu penampakannya seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat ini seperti V ya, V dengan sudut seperti ini. Nah, nanti permukaan yang akan kita gunakan sebagai penampakan tas itu nanti yang sisi sebelah sini. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan masuk untuk baris keempat ya. Nah, di sini nanti diperhatikan ya teman-teman. Untuk baris keempat ini kita akan melakukan single crochet seperti biasa ya. Jadi single crochet seperti yang kita lakukan di baris pertama dan baris kedua. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk baris keempat. Untuk masuk di baris kelima, lakukan chain 1. Di sini kita turn seperti ini ya. Teman-teman perhatikan ya. Sekarang ketika sudah terbentuk pola di baris ketiga dan keempat seperti ini. Sekarang untuk baris kelimanya ya. Perhatikan di sini ada untuk V yang panjang, yang tinggi. Nah, kita akan insert hook untuk membuat single crochet panjang itu di sini. Ketika pola terbentuk ya, sebenarnya sudah jauh lebih mudah untuk kita mengenali kapan kita akan melakukan single crochet panjang dan single crochet pendek. Oke, setelah seperti ini, di stitch berikutnya kita akan insert hook di sini untuk membuat single crochet pendek. Dan jangan lupa untuk melewati sisi yang sebelah sini supaya membentuk V ya. Kemudian kita akan buat
single crochet pendek seperti biasa. Seperti ini. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membuat single crochet panjang lagi. Insert hook kita di sini di antara V yang panjang ini ya di tengah sini. Kita akan membuat V yang panjang, yang tinggi. Seperti ini. Kemudian, kita akan membuat single crochet yang pendek. Selalu sertakan yang sebelah sini. Oke. Hook di sini. Seperti ini, ya. Ulangi terus ya pola 3 dan keempat ya teman-teman, perhatikan nanti kita akan mendapatkan motifnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk membuat tas yang lebih besar, teman-teman bisa memulainya dengan chain yang jauh lebih panjang ya. Nah, ini kita tinggal repeat terus pola ketiga dan keempat sampai nanti kita mendapatkan tinggi lembaran yang kita inginkan. Oke, kita akan lanjutkan. Setelah mencapai 45 baris, sekarang kita akan sambung ya. Di sini kita akan gunakan warna benang yang agak gelap. Ini kita akan buat nanti untuk bagian tasnya, bagian badan tas. Oke, lakukan chain 1. Kemudian kita turn ya. Nah, di sini ketika posisi motif menghadap kita seperti ini, kita akan membuat single crochet di baris ini. Kemudian kita akan mengulangi persis seperti yang kita lakukan pada baris ketiga dan baris keempat ya. Akan kita teruskan sampai nanti kita mendapatkan panjang untuk badan dan penutup tas yang kita inginkan. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan 129 baris ya.
Sekarang kita lakukan chain 1. Kita turn ya teman-teman. Jadi posisinya nanti akan seperti ini. Oke. Nah ini adalah untuk tas maupun penutup tasnya. Panjangnya kira-kira seperti ini. Nah sekarang untuk sudut kita akan isi dengan single crochet. Nah di sini kita akan mulai melakukan border ya, border untuk mengelilingi ini. Kita akan isi di sudut sini dengan 2 single crochet. Selanjutnya kita akan isi dengan single crochet mengelilingi lembaran ini ya. Pastikan untuk mengisi setiap sudut seperti ini itu dengan 2 single crochet. Yang di sini. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, di sudut sini kita akan isi dengan 2 single crochet. Nah, teman-teman, untuk border pinggir itu pastikan satu untuk yang V ini ya, kita buat satu. Jika di lubang sini, kita akan loncat di sini. Kemudian setelah di sini, kita akan loncat di sebelah sini ya. Di satu V untuk satu single crochet dari sini. Kita akan loncat untuk di sisi sebelah sini. Selanjutnya di sini. Oke. Nah, kemudian nanti di sisi sebelah sini. Oke. Nah, di sini. Kemudian di sini. Ya, nah, di ujung sini kita akan lakukan join. Oke. Nah, ini sudah siap ya untuk kita satukan. Nah, pastikan untuk pojok-pojok sini kita isi dengan 2 single crochet. Sudut sini dan sini. Kita akan buat lembaran untuk pinggiran tasnya ya. Dan di sini kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Kita buat chain 7. Kemudian kita akan isi single crochet di stitch kedua setelah hook. 1 2 di sini. Baris pertama kita akan isi dengan single crochet. Kita lanjut untuk baris kedua ya. Baris kedua turn di sini. Baris kedua sampai baris ke-20 kita akan lanjutkan dengan membuat single crochet. Oke, ini kita lanjutkan sampai kita ketemu di baris ke-20. Nah, setelah 20 baris seperti ini ya, kita akan kelilingi. Nah, di sini kita akan tambah satu lagi untuk di sudut. Kemudian kita akan isi setiap sini ya, setiap stitch ini dengan
satu single crochet untuk membuat border. Nah, di sini paling ujung kita akan tambah dengan satu single crochet yang di sudut ya, di atas, kemudian kita akan join dengan utamanya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti sisa ujung benangnya kita akan sembunyikan. Nah, kita akan buat dua lembar seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita akan satukan lembaran yang ini pada bagian samping sini ya. Hook kita akan insert di yang sini. Kemudian yang sini. Kita akan satukan menggunakan benang yang berwarna coklat tua. Chain 1. Kita akan buat single crochet di sini. Lanjutkan sini ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat di sisi sebelah sini. Kita akan buat untuk ring kaitnya ya. Nah, di sini lakukan chain 1. Kemudian kita membuat 5 single crochet di ring. Nah, di sini saya sudah pasangkan juga ya untuk label saya. Nah, sekarang kita akan pasang untuk kancing magnetiknya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah pasangkan untuk kancing batoknya ya di sini, dan untuk strap bagnya nanti teman-teman saya akan sertakan juga di description box. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan tasseling bag yang cantik ini ya. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.